Dalam warga Kerajaan Allah, dalam pesan pengharapan kali ini, saya ada di Danau Tiberias, disebut juga Danau Kinneret, Danau Genesaret, dan inilah Danau Tiberias. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus pernah melayani di sekitar tempat ini, dan di tempat ini pula Yesus pernah berjalan di atas air. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tempat ini pula murid-murid Yesus menjala ikan. Dan mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Oleh sebab itu, mari saya ajak buat kekasih Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Cari jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa kita waktu membawa jiwa-jiwa itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dari Danau Tiberias, Kinneret, Genesaret, saya David Wijayanto dalam pesan pengharapan. God bless you.